channel saya Klini ya. Bikin top predator teman-teman. Predator ini predator biawak teman-teman. Ini predator biawak ya teman. Ini khasiatnya buat kulit teman-teman ya. Sakit kulit, gatal-gatal teman-teman. Nah, sekarang saya pertama bawa ini bumbunya ada kentang, ada tomat sama bawang merah teman-teman. Lanjut teman-teman. Nah sekarang saya mau diulas dulu kentangnya teman. Kering. Kamu di depan dulu teman-teman kentangnya. Mau bikin sop predator teman-teman. Sop kuning. Bisa dikasih sama tetangga teman-teman.
udah potong dulu. Ini sop iga biawak namanya. Dikasih sama orang lain, manfaatnya ada gatal-gatal. Gatal-gatal teman-teman. Ini udah mau kita jadi teman-teman. Predator teman-teman ya. Wow. Panas teman-teman. Dicampur sama cengek teman-teman, ada terasa ada teman-teman, lewat pedas ya. Oh ini
cocok tiga biawak teman-teman, predator. Kong, oh, alaskannya teman-teman. Ini tomatnya teman-teman, tomat sayurnya. Wah, panas teman-teman. Ini kentangnya. Pertama kali saya makan ginian. Predator ya. Tiga predator biawak teman-teman. Ini banyak manfaatnya teman-teman buat kulit, penyakit kulit gatal-gatal, misalnya teman-teman yang gatal kulit makan nih biawak ya teman-teman. Insya Allah ya teman-teman ya, mudah-mudahan nggak gatal-gatal lagi ya, teman-teman. Dagingnya empuk teman-teman ya. Saya dua kali direbus teman-teman di rumah sekali. Sekali lagi di sini. Om. Bikin nyanyihnya teman-teman. Tapi saya panas teman-teman ya. Ini dagingnya teman-teman. Oh ya. Anu teman-teman ya. Lihat ya. Daging bayawaknya. Oh. Sama-sama air. Top bening. Predator biawak teman-teman. Atau biawak teman-teman. Mohon maaf saya konten nggak konten di persawahan, saya mau coba-coba di sini teman-teman, konten di sini di rumah. Saya bosan di sawah baik tuh kontennya. Nyanyi tuh ini ledinya yang besar teman-teman ya, yang kecil nggak ada teman-teman, besar besar ya teman-teman. Oh.
Maman. Wow. Teman-teman panas. Wow. Dagingnya teman-teman masih banyak teman-teman kangen teman-teman. Ya teman-teman. Sudah sore teman-teman.